Untuk menyeleksi objek di After Effects, biasanya kita menggunakan Pen Tool. Tapi ada cara alternatif untuk menyeleksi bagian objek. Pada After Effects, alat tersebut bernama Roto Brush Tool. Kalau mau menggunakannya, pilih dulu Roto Brush di bagian alat. Lalu klik dua kali di bagian sumber file supaya muncul tampilan program preview untuk menggunakan Roto Brush. Dari tampilan layer video ini, kita bisa menyeleksi objek dengan alat Roto Brush. Saat mode Roto Brush telah aktif, gosokkan saja bagian objek yang mau diseleksi. Setelah itu, alat ini akan bekerja untuk menyeleksi objek dari warna yang diberi tanda. Cara kerja alat ini mirip dengan mode selection tool di Photoshop. Kalau ada bagian yang belum kena terseleksi, kita bisa brush kembali bagian objeknya. Untuk mengurangi bagian seleksi yang berlebih, gosokkan saja pada area tersebut sambil menahan tombol Alt. Dari mode layer seperti ini, kita bisa mengubah tampilan dari previewnya melalui beberapa fitur yang tersedia. Kalau warna garisnya mirip dengan bagian objek, ganti saja warnanya melalui Alpha Boundary. Tentukan saja warnanya yang nggak mirip dengan bagian objek. Pada tampilan toggle Alpha Overlay, kita bisa melihat bagian mana saja yang terseleksi. Di bagian preview ini, ada peringatan tampilan resolusi yang saya gunakan, belum dalam mode full. Untuk menghilangkan peringatan tersebut, ganti dulu resolusinya di bagian tampilan layer proyek. Dan sekarang, peringatan tersebut telah hilang. Sama halnya seperti menggunakan Pen Tool, pada alat Roto Brush, kita juga harus mengecek bagian seleksinya dari frame per frame. Kalau masih ada yang belum terseleksi dengan benar, brush lagi bagian objeknya. Ada juga Refine Edge Tool. Fungsi dari alat ini untuk menyamarkan tepi objek yang diseleksi. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menyeleksi bagian objek yang agak sulit. Karena masih keadaan freeze, maka alat ini belum bisa digunakan. Kita harus unfreeze dulu sebelum menggunakannya.
saya mau memperbaiki dulu bagian seleksinya. Cara menggunakan Refine Edge Tool, yang pertama, gosok dulu bagian dalam objek yang mau diseleksi. Kemudian, gosok area luar dari objeknya. Dan hasilnya, bagian tepi objek yang telah diberi tanda akan terlihat memudar. Seperti itulah fungsi dan cara menggunakan Roto Brush dan juga Refine Edge Tool. Kalian bisa mencoba kedua alat ini jika dibutuhkan saat mengedit video di After Effects.